istri mendiang Sultan Muda Farsah berkunjung ke Hiri, boyong dua anaknya lakukan sinonako. Istri mendiang Sultan Ternate Muda Farsah yakni Nita Budi Susanti berkunjung ke Pulau Hiri, Kota Ternate pada Minggu 12 Maret 2023. Setibanya di Pulau Hiri, Nita Budi Susanti disambut ratusan warga. Momen Nita Budi Susanti disambut warga dengan meriah itu direkam lalu dibagikan ke media sosial. Dalam video berdurasi 20 menit tersebut, tampak Nita Budi Susanti mengenakan baju adat lalu diarak warga. Tak hanya Nita Budi Susanti, kedua anak kembarnya Ali Muhammad Tajul Mulk Putra Muda Farsah dan Gajah Mada Satria Nagara Putra Muda Farsah juga ikut diarak warga. Sekedar informasi, istri mendiang almarhum Sultan Muda Farsah tiba di Ternate pada Minggu 13 Maret 2023 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur menggunakan pesawat Garuda. Dengan agenda dari Bandara Sultan Babula Ternate, Nita Budi Susanti dan rombongan menuju keramat Sultan Muda Farsah di Salero dan ke Kelurahan Dufa-Dufa untuk menggelar jumpa pers. Nita Budi Susanti kemudian berangkat menuju Pulau Hiri untuk menggelar acara Sinonako atau acara mengenalkan calon sultan ke masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!